Om Swastiastu, selamat datang di channel Tri Panca Surya Bali. Nah, video kali ini saya akan membuat sampian tumpeng. Nah, ini cara bikinnya singkat dan hemat waktu untuk bikinnya ya. Sebelumnya saya ada bikin videonya, cuman narasinya hilang. Nah, jadi ini menggunakan 4 busung ya. Nah, ini sudah ada ukurannya, cuman sekarang saya kasih keterangan di sini ukurannya berapa. Nah, ini untuk tatakannya, jadi nggak perlu dipisah. Ditekuk, dan panjang tekukan pertama itu 10 cm, ini copakannya sekitar 5 cm ya. Kemudian kita temos sedikit, dan di sini, nah ini untuk kepalanya. Nah, tekukannya ini tadi 10 cm. Sekarang copakannya ini kita buat turun. Ya, sisakan dari tekukan ini sisakan sekitar 4 cm ya. Nah, ini hampir sama tingginya. Nah, sekarang kita hilangkan di sini biar kita nggak jari tangganya. Nah, jadi saya ulang untuk ukurannya ya. Nah, ini 10 cm, kesininya juga ini 9,5 cm ya. Terus ini dari tuasan ini ke kepalanya itu sekitar 2 cm. Untuk kepalanya ini 7,5 cm. Kenjirnya itu 4 cm. Nah, tuasannya seperti ini. Jadi kita bikin tatakannya itu tidak lepas. Nah, untuk ungsum atasnya di kepalanya itu, nah, kita temos, terus kita ukur dari sini. Nah, ujung lidinya itu kita ukur di sini. Nah, ini untuk ungsum kepalanya. Nah, sekarang kita jarit. Kita buka, udah itu yang di bawah ini kita bawa ke kiri. Jadi arahnya itu semua sama ya, yang di bawah itu ke kiri. Nah, sekarang kita rangkainya ini seperti ini. Jadi lidi sama lidi ketemu di sini ya. Nah, kita jepretnya 2 kali di sini sama di sini.
Nah, kenapa dijepret di sini? Jadi pantatnya ini tidak goyang ya. Nah, sekarang kita tekuk di sini dari batas tuasan tadi ya. Sekarang kita cangkling. Nah, sekarang kita engsum. Nah, kalau ini terlalu masih jauh ya, nanti kita bikin engsumnya lebih panjang lagi sedikit. Nah, copakannya ini kita iseh ya. Nah, nah, di ingsup yang terakhir kita bikin lebih panjang lagi dikit biar dia lebih kenceng ya. Nah, sekarang kita tongsok dia. Nah, di bawahnya ini tetap 8. Kita nggak misal-misal ambil sumnya. Nah, bikinnya juga lebih cepat ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.